Yang nombor dapat nombor 2. Nombor 2 pun sampai pukul berapa lewat dapat siapnya. Jadi itu insyaAllah. Alhamdulillah dapat juga kita. Saya sampai lah. Tapi kita lewat sikit. Jadi insyaAllah hari ni kita sambung ayat yang ke 17. Ayat 17 surah Al-Baqarah. Baik. Jadi sebelum kita masuk ayat 17 ni, kita cuba buat sedikit ulangan daripada ayat yang kita belajar lah. 16 sampai muka surat 3 tu kan, sampai ayat 16 lah kita dah belajar. Daripada surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian muka surat 3 surah Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 16. Jadi kita lihat pada surah Al-Baqarah yang telah kita bincangkan, ada beberapa bahagian yang perlu kita teliti, lihat balik. Jadi Al-Baqarah dalam daripada awal surah Al-Baqarah ini, bahagian yang pertama Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Jadi ada bahagian 1 ayat surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Ini cerita tentang orang yang apa? Beriman lah. Yang mukmin secara zahir dan batin lah. Kalau kita tengok bahagian pertama tu, tu cerita tentang orang yang beriman secara dalam dan luaran. Jadi bacalah ayat 1 sampai 5 tu. Kemudian bahagian yang kedua, ayat surah 2 ayat 1, ayat 6 hingga ayat apa? 7. Jadi lawan mukmin apa? Kafir. Kafir apa dia? Sama. Ini kafir zahir dan batin. Itu ayat apa? 6 sampai 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguh orang yang kafir. Dia Allah sebut jelas. Sungguh orang-orang yang kafir. Sebab apa? Tak perlu kita nak sebut banyak. Sebab sangat jelas kekafiran dia. Dari bentuk zahir dia sekali, zahirkan kekufuran dia. Dan dalaman dia apatah lagi lah. Bahagian dua. Jadi sama saja, sama ada dapat ancaman atau tidak, mereka tak akan apa? Tak akan mengikutinya. Tak akan beriman dengannya. Kemudian bahagian yang ke tiga. Bahagian tiga ni ayat berapa? Surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 10. Jadi ini apa dia? Dia kafir. Dia kafir tapi apa? Ataupun dia kata macam ni, dia campur dua-dua. Dia tak sebut dia mukmin sebab dia tak layak lah. Dia Islam zahir, tetapi dia kafir, kufur ataupun kafir batin dia kafir. Jadi tu, ni ayat surah 8 ayat 10. Sebab tu wa minan nas may yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bi mu'minin. Ayat 8 sampai 10. Jadi cukup tak ayat ni? Ayat ni tak cukup. Ayat ni cerita tentang manusia itu saja. Jadi ayat ni perlukan pelengkap-pelengkap dia. Maka Allah hadirkan ayat pelengkap pertama. Pelengkap pertama ni daripada ayat 11. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard sampai ayat 16. Ni.
Ini cerita apa? Keadaan dia lah. Keadaan munafik ni. Kemudian tak cukup lagi dengan itu. Ayat berapa ni? Ayat 17 yang kita akan bincang hari ni. Sampai ayat 17, 18, 19 sampai ayat 20. Ni apa dia? Misalan. Misalan orang munafik. Allah buat perumpamaan lagi, nak bagi faham lagi. Supaya apa? Maknanya sebab apa? Sebab ia terdedah kepada siapa? Kepada kita. Yang ini terang-terang ni, ini kita kata tak, tapi yang ini dia ada bahagian dalam ini. Dan dia juga ada bahagian dalam ni. Jadi dia ni, golongan ni perlukan keterangan yang pelengkap-pelengkap untuk terangkan dia. Begitu dalamnya. Banyak tak ayat tentang yang ketiga? Banyak. Banyak ayat dia. Jadi dia punya teras ayat mana? Ayat ni lah. 8 sampai 10 ni ayat teras dia. Terang dia mana? Ayat ni, ayat ni lagi. Sampai ayat 20. Cerita dia. Okay, setakat ni nampak bahagian-bahagian tu. Nama dia, dia tak sebut munafik. Ada tak dalam ayat sampai 20 sebut perkataan munafik? Ada tak? Tak ada sebut. Begitu terselindungnya sikap-sikap mereka, sifat-sifatnya. Yang mana sehinggakan peribadi itu sendiri, individu itu sendiri tak akan sedar. Sebab apa? Terlalu terselindung sekali sifat itu pada diri dia. Dia tak sedar yang dia itu termasuk sifat munafik. Itu bahayanya munafik. Faham? Kita bahkan kita tak boleh sedar yang kita ini sedang berada dalam sikap yang sama macam munafik. Faham tak? Itu kena jaga. Sebab tu Allah terangkan panjang ayat ni. Panjang ayat ni. Panjang ayat ni. Supaya kita ni muasabah diri kita. Baca ayat ni betul-betul. Tengok betul-betul ayat ni apa sebenarnya Allah nak sebut. Okay? Baik. Kita tengok. Kita sikit lagi. Saya nak terang. Okay. Ayat 8 tu. Cuba tengok ayat 8. Apa benda kita dapat ayat 8 eh. Kita tengok ayat 8. Jadi Allah kata ayat 8 apa? Cuba kita baca ayat tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين dan ومن الناس apa? Dan ada manusia, ada sebahagian manusia yaqulu amanna, dia mendakwa, dia beriman, dia dakwa apa? Saya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ni cukup lengkap lah ni. Allah dan hari akhirat cukup lengkap menyatakan rukun iman tu sebenarnya. Ringkasan daripada rukun iman yang 6 dua lah, iaitu Allah dan hari akhirat. Tu ringkasan daripada 6 rukun iman tu lah. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, lagi hari akhirat dan qadar tu. Ringkasan dia tinggal dua. Apa dia? Allah dan hari akhirat lah. Boleh eh? Jadi itu, jadi dia akan dakwa beriman. Tapi sebenarnya apa? Wa ma hum bimu'minin. Apa berapa ayat perbelanjaan ini? Wa ma hum bimu'minin, sedangkan mereka bukan orang beriman. Jadi kita baca ayat ni, kita nampak apa? Nampak? Apa yang kita dapat faedah dia? Apa dia? Nampak mereka seolah-olah kafir ke? Maksudnya di sini wa minan nasi may yaqulu, apa tu? Perbuatan apa? Perbuatan apa tu? Yaqulu perbuatan apa? Perbuatan lisan. Jadi ya, perbuatan lisan ni tak beri manfaat, tak beri faedah pada siapa pun. Sekadar cakap tak ada faedah pada kita. Ingat tak? Selagi mana kita hanya cakap-cakap, tak ada faedah. Tak ada faedah pada kita dan bahkan manusia lain tak ada faedah. Melainkan apa dia? Kena buktikan dengan perbuatan dan hati dia tu. Jadi bila cakap tak selari dengan hati, ada manfaat tak? Tak ada. Itu satu. Faedah pertama kita dapat, jangan cakap tapi sebenarnya hati tak
tak selari dengan apa yang dia cakap. Itu sifat munah. Jadi kalau kita buat macam tu macam mana? Sedar tak? Ha, kita tak sedar sebenarnya sifat munafik tu ada. Itu maksud dia, begitu terselindungnya. Faham? Betul, kita baca ayat ni kena faham ni. Waminan nas, dan ada manusia yang cakap dia beriman tapi Allah tahu dia tak beriman. Hati dia tak sama dengan apa dia cakap. Itu pertama. Kedua apa? Yang kedua, jadi siapa yang senang-senang nak dakwa dia baik, dia beriman apa semua? Eh? Tu ciri siapa tu? Ha, jaga-jaga juga. Senang-senang nak dakwa, eh? Saya ni ikhlas. Saya ni apa? Apa tu? Faham tak? Tak, sebab apa? Ha, sebab itu sifat orang mukmin dia memberi tapi dia tak mahu apa? Bahkan tak mahu apa? Tak mahu dakwa orang anggap dia pun dan tak mahu balasan pun. Kan? Ha, dalam surah wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa sa'ira. Kemudian innama nut'imukum liwajhillah la nurid surah surah 76 surah Al-Insan ayat yang ke-16. Ayat 9. Surah 76 ayat 9 Allah kata, dia kata apa? La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami bagi ni semua, dia buat sesuatu kebaikan dalam keadaan dia tak ingin pun apa? Jazak balasan, bahkan ucapan pujian daripada orang pun dia tak nak. Bahkan ucapan pujian orang pun dia tak mahu. Sebab apa? Sebab dia nak simpan supaya Allah yang bagi dia. Itu nama dia ikhlas. Jadi orang munafik ni apa masalah dia? Tak ada hati dia tak ikhlas. Ikhlas tu masalah dia pada dalam ni. Keikhlasan tidak wujud pada dia. Keikhlasan tidak wujud. Sebab tu orang yang ni mudah mendakwa diri dia. Supaya apa? Supaya itu menjadi benteng untuk nampak baik dia. Faham? Dia risau kalau orang tak nampak dia ni, dia buat baik, dia tak nampak. Dia risau sangat. Sebab apa? Dia nak pamer di depan orang. Tapi dia tak yakin yang Allah nak balas dia. Tak yakin. Nampak tak? Dia mudah nak pamer. Sebab tu dia mudah nak nyatakan dakwaan dia tu. Oh, dia tak puas hati tu. Kalau orang tak nampak dia tu baik. Faham tak? Faham tak ni? Jadi ni benda ni halus ke jelas? Halus ke jelas ni? Kalau tak belajar? Halus, tak puasan. Ada hati. Faham tak? Itu. Kemudian ambillah, cukuplah setakat tu. Ini dua ayat pertama. Ayat 9 apa dapat? Apa mereka buat? Yukhari'u. Dapat tadi yang tadi. Apa pertama? Ucapan dari lidah ni tak memberi manfaat pada kita. Melainkan bila dia bersama dengan hati, selari dengan hati kita baru dapat manfaat. Dan kita amalkan. Kita buat apa yang kita ucapkan. Dia ada lagi. Dalam surah. Jadi tadi saya bagi surah apa? Al-Insan. Kena ada ni. 76 ayat 9. Jadi dia hanya nak apa? Balasan Allah ni. Jadi tak inginkan balasan daripada manusia. Bahkan pujian pun tak mahu. Itu sifat dia. Orang beriman. Berlawan dengan nifah ni. Sebab tu dia mudah dakwa diri dia. Supaya apa? Itu menjadi benteng yang mana apa? Orang nampak dia baik. Dia kalau boleh nak tu. Dia nampak orang nampak dia ni baik. Dia buat tu baik sebab apa? Supaya orang nampak dia baik. Ni masalah besar. Tak. Bukan begitu kita. Dan yang kedua, dia cakap tapi dia tak. Surah apa? Surah 61 ayat 2-3. 2 hingga 3. Ni satu kebencian besar yang Allah sebutkan. Allah benci orang macam ni. Kita nak ambil faedah daripada ayat apa? 8, 9, 10 ni sikit. Sebab ni teras ayat. Kita masuk pun pemahaman ni. Tengok dulu. Surah 62 ayat berapa? 61 ayat 2 hingga 3. Jadi Allah kata, cuba tengok ayat tu. Surah, dapat ? Si ada Quran? Ada dalam handphone okay. Surah 61, 2, 3. 61 ayat 2 hingga 3 . Ya, ayat surah Saf. As-Saf. Jadi Allah kata apa? Kita baca ayat ni sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Allah tanya, wahai orang beriman. Bila sebut amanu maknanya apa? Yang dakwa diri di iman, beriman. Dia dakwa diri, dia belum beriman sepenuh lagi ni. Maksudnya, kalau betul kamu kata kamu beriman, apa kamu kena buat? Allah tanya, kenapa kamu cakap apa yang kamu tak buat? Cakap apa yang kamu hakikatnya tak ada hati pun nak buat. Sebab tu disebut taf'alu ni bukan tak malun eh. Ha, nampak tak? Apa dia? Kenapa taf'alun kenapa? La ta' malun. Sama tak amal dengan af'al? Amal dengan af'al, sama tak? Dua-dua tu makna dia melakukan. Dua-dua tu namanya perbuatan. Makna sama. Tapi sebenarnya fungsi berbeza sikit. Bila sebut fa'al, perbuatan ni, perbuatan tanpa niat. Perbuatan tanpa kita perlu perlu ada niat nak buat pun, dia memang akan jadi punya. Jadi macam tu. Jadi tak ada hati pun nak buat pun. Itu maksud dia. Tapi bila sebut amal, memang dia berkeinginan nak buat tu, dapat sesuatu, dapat hasil. Itu nama dia amal. Amal ni buat dengan hati. Bila fa'al ni buat tanpa hati. Sebab tu Allah kata ni, kalau kamu macam ni, kamu kata kamu beriman, kamu ni nifak sebenarnya. Kamu buat pun dalam keadaan tak ada hati nak buat pun. Terpaksa buat je. Ini masalah pada hati manusia. So taf'alun ni maknanya, kamu buat, kalau buat pun tak ada hati pun nak buat sebenarnya. Beza fa'al dengan amal eh. Okey, nampak ah? Ha? Fa'al dengan amal. Fa'al ni contoh kita ni, kalau dari segi luar biasa ni, maksud dia kita nafas. Bernafas ni apa? Amal kita ke? Perbuatan ni? Ha? Tak. Memang macam tu kita. Jadi benda yang tanpa ada niat, tanpa ada ni pun, keperluan pun, tapi memang berlaku. Ha? Tapi bila sebut amal, benda tu diperlukan. Sebab tu bagi orang beriman, apa yang diperlukan? Diperlukan maghfirah daripada Allah. Dia rasa benda tu, dia tahu. Sebab tu dia buat dengan niat dia sungguh-sungguh tu. Nampak? Ha, jadi ni beza dia amal dengan fa'al tu. Jadi Allah kata apa? Kabura maqtan indallah. Amat besar kebencian daripada sisi Allah. Laju sangat ke saya? Dia bila dah lewat ni, dia laju sikit. Kita faham? Laju tak? Tegur-tegur sikit. Dia kadang dia tak boleh nak break. Laju ke? Tak. Okey eh. Boleh dapat eh tadi? Okey. Kabura maqtan indallah. Amat besar kebencian di sisi Allah. Antakulu. Di mana, bila mana kamu terus menerus. Cakap, tapi kamu tak ada hati nak buat pun. Kamu terus menerus cakap, tapi tak ada hati nak buat pun. Kalau buat tu, bila masa dia buat? Bila orang tengok dia buat. Bila ada sesuatu, ramai-ramai ni, baru dah nampak. Sebenarnya hati dia nak buat, kalau sorang-sorang, jangan harap nak buat. Jadi dia, apa ni, cenderung kepada apa? Kemunafikan. Auzubillah. Faham tak? Faham tak ayat ni? Ha, ni lawan dia ni, ayat ni. Kena, kita baca ayat ni, Masya Allah. Muhasabah lah, bimbang kita. Baik. Itu faedah dia. Ayat berapa ni? Ayat 8 lagi. Okey, ayat 9 pula, ayat 9. Buka boleh ayat 9. Jadi Allah kata yukhadi'un Allah. Boleh dah? Dapat ayat 9. Apa makna yukhadi'un Allah? Mereka cuba tipu Allah. Kemudian wallazina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Jadi mereka cuba tipu Allah dan juga orang-orang yang beriman. Wa ma yakda'una illa. Jadi di sini mereka cuba tipu Allah dan orang-orang yang amanu, yang apa, berusaha untuk beriman ni. Tapi orang yang sempurna iman dapat tipu tak? Tak dapat. Tapi kalau amanu, dia ni masih baru lagi. Iman dia belum tebal lagi ni. Mudah tak kena tipu? Mudah. Wallazina amanu ni, dia telah beriman sekarang, tapi besok belum tentu. Tapi kalau dia kena dengan syubhah orang munafik ni, dia akan ikut mudah. Boleh? Mereka cuba menipu Allah dan orang-orang yang telah beriman. Diusaha untuk apa dia, batalkan iman mereka. Wama yakda'una illa anfusahum wama
yash'urun, dan tidaklah mereka tipu melainkan sebenarnya mereka tipu siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Mereka sedar tak? Tak sedar dia tipu. Jadi apa dapat ni ayat ni? Apa yang dah dapat ayat ni? Pertama apa ni? Ni cerita pasal apa? Bila sebut munafik, maknanya dia apa? Pakar penipu. Ingat tu. Pakar menipu. Jadi dia punya ciri utama dia adalah apa? Tipu. Ingat? Jadi kalau kita cerita tipu, apa tu? Allah Akbar. Ha? Tahu tak? Ada tak orang anggap tipu itu biasa? Ada tak orang anggap tipu itu gurauan? Munafik tak sebenarnya? Munafik lah. Nampak tak? Jadi kena, nampak tak? Itu dia punya utama, dia pokok dia, tipu. Jangan tipu. Ya, kepura-puraan satu. Jadi mereka ni cuba tipu dengan macam-macam bentuk lah. Yang pertama, jadi pertama dia ahli dalam segala bentuk penipuan, dia ahli. Okey. Dia banyaklah berlaku ni, hari zaman lagilah penipuan sungguh cukup banyak. Penipuan pula ada banyak sudut. Duniawi ada, ukhrawi apa ada, tapi serupa je. Yang ahli dunia ni profesional, dia tipu apa? Dia tipu untuk raih duniawi dia lah. Kan, dia tipu bisnes. Yang ahli agama pun tipu juga, tipu untuk raih apa? Populariti dia juga. Ah, tipu akhirat tentang hadis ke, semua tipu. Hadis pun tak sahih pun dia, ha? Ya. Yeah? Ya, yeah, sama lah. Ya. Yeah. Ya, yeah, adik-adik palsu yang wujud itu semua ya, daripada siapa juga? Golongan-golongan itu, munafik. Sebab tu banyak wujud antaranya daripada Syiah lah contohnya. Cerita kan, adik palsu ni untuk apa? Datangkan penuh tujuan dia untuk baik lah. Kan nampak macam baik, tapi sebenarnya sama termasuk kazab juga eh? Jadi ni bahaya. Jadi dua-dua bentuk sudut tu selari sama. Dari pandangan dunia pun begitu juga, akhirat pun sama juga. Ada juga penipu-penipunya. Baik, itu pertama. Jadi pakar dalam hal ni, ya. Ah, itu kena jelaslah tengok. Sebab apa? Sebab dia bersandar dengan Nabi contohnya. Nabi ni apa? Amin. Mana mungkin Nabi boleh diletakkan dengan kepalsuan? Tak mungkinlah. Jadi sebab itulah Nabi bagi ancaman. Hadis mutawatir eh. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maka anahu minan nar. Siapa yang kadzaba, dusta, dan dia linkkan, dia ikatkan dengan nama aku, dia kata, maka dia siap dah tempat dia, tiket dia ada dalam neraka dah. Tiket dia dah ada, nama dia dah siap ada dah dalam neraka. Bayangkanlah macam mana. Ha, eh? Ya? Al-Kadzab. Ya, Al-Kadzab. Dia kena hati-hati. Dia, tak kisahlah, itu dari sudut akhirat ni, cerita pasal eh, Quran ke, kena hati-hati. Apatah lagi, sama lah dengan dunia juga tadi. Ha. Macam mana kita hati-hati dengan scam dunia, lebih-lebih lagi kita kena hati-hati dengan scammer akhirat. Dunia ni tak apalah kena tipu, boleh apa? Boleh apa? Cover boleh, duit hilang, tersap, tak apa, cari lagi bisnes lain. Akhirat nak pergi mana? Nak balik-balik, hidup balik? Tak boleh. Kena tipu, lepas tu mati, rupanya tak betul. Nak balik macam mana? Tak boleh balik. Dunia tak apalah kan, muflis kejap, lepas tu dia berniaga maju balik, tak ada masalah lah. Ha, itu kita kena faham, mana lagi dahsyat skamernya. Tentulah bab akhirat ni lagi dahsyat. Ha, baik, tu pertama, kena hati-hati. Yang kedua, ha, siapa yang suka menipu ni, dia serupa dengan orang munafik lah itu. Dan sebagai orang beriman, dan dalam ayat ni waminan, Allah kata yukhadi'unallaha wallazina amanu. Jadi orang beriman kena buat apa? Orang beriman kena hati-hati dengan penipuan orang-orang munafik. Kena hati-hati. Iaitu apa cara hati-hati? Macam mana dia nak hati-hati dengan sifat munafik? Dia kena kenal lah munafik tu melalui Quran dan apa yang Nabi sebutkan dalam hadis. Antaranya hadis Nabi sebut sifat munafik ada berapa? Empat. Pertama, bila dia cakap, dia bohong. Itu satu. Dia kena kenal ciri. Ciri. Jadi contohnya kita dah kenal lah dia ni dah pernah tipu macam mana. Jadi kita kena hati-hati lah. Itulah dia, faedah dia terdapat. Hati-hati dengan orang tu. Bila cakap, dia bohong. Yang kedua,
Ya, bila janji dia tak tepati. Banyak tak? Ha, jadi ciri-ciri apa ni banyak? Munafik juga. Siapa banyak, banyak kat mana ni? Banyak dari pelbagai sudut. Kan? Ha. Jadi kita kena hati-hati. Kalau buat politik pun banyak jugalah sudutnya. Ha, jadi kena hati-hati semua benda tu. Kena hati-hati. Lagi yang ketiga, bila diberi amanah dia mengkhianatinya. Dia suruh jaga ni, dia khianat pula lagi. Harapkan pagar, eh pegah, pegah makan padi. Ha, itu tiga dah tu. Yang keempat, bila dia bertengkar atau berjidal, apa dia? Dia takkan kalah punya. Dia takkan kalah, takkannya. Dia tahu dah masalah pun dia pusing, nak menang juga. Contoh, ha, itu empat. Jadi saya kata kalau ada empat ini, dia adalah munafik yang cukup sempurna. Kalau dia buka empat ni, dia apa? Sempurna lah kemunafikan itu. Boleh eh? Orang beriman kena apa? Kenali itu, kena hati-hati, kena belajar. Cara nak kenali apa? Kena ada ilmu. Sebab apa? Tadi kan yukhari'un Allah wallazina amanu, beriman dan kena kuatkan keimanan dengan belajar, kena dapat ilmu tu dan kena amalkan. Ha? Okey. Dan lagi, mereka sedar tak mereka ni munafik? Dari ayat ni. Jadi sebab apa mereka tak sedar? Ni faedah ayat ni. Yang ke berapa ni? Keempat ke? Empat. Jadi amalan jahat ni, amalan buruk ni akan menyebabkan apa? Hati buta. Ya, yeah. Hati amalan yang buruk ni, iaitu antaranya menipu ni, akan menyebabkan hati itu buta, buta mata hati. Sehingga tak sedar yang dia tu buat jahat lah. Sebab tu kalau orang menipu ni, dia rasa lagi dia akan pertahankan penipuan dia. Eh? Yang menipu dia akan mempertahankan penipuan dia sampai akhirnya dia rasa dia betul pula. Macam tu. Faham? Sampai begitu sekali dahsyat. Eh? Manakala berbeza dengan orang yang buat amal soleh, orang beriman. Orang beriman dia amal soleh, tu beza dia. Tadi amal buruk. Jadi cara dia apa? Oh, sifat orang yang buat amal soleh, dia akan buat apa? Bertambah confident ke? Ataupun bertambah nampak salah? Kesalahan diri. Ah, itu sepatutnya. Contoh orang solat. Kan kita solat. Eh? Selepas solat menampakkan makin kurang ke? Yakin. Lepas solat buat apa? Ah, nampak sebab tu. Lepas solat buat istighfar. Oh. Ada orang kalau solat tak istighfar, maknanya dia confident betul. Lepas solat terus tengok klien ke, terus tengok handphone ke, terus buat apa-apalah. Confidentnya solat dia diterima. Jadi sifat orang beriman ni, eh, dia lagi banyak, betul, amalan dia cukup banyak, tapi dia cukup bimbang amalan dia terima ke tak. Dia cukup bimbang dan dia cukup risau, dia makin nampak banyaknya salah dia lagi. Banyaknya kurang dia lagi, banyak lagi dia kena buat apa. Itu sifat orang beriman ni. Tapi sifat orang nafik ni, lagi dia tipu banyak, lagi dia rasa apa? Okey. Lagi dia rasa selesa, lagi dia rasa selamat. Lagi kita duduk tengok apa? Drama ni dia rasa seronok lagi pula. Jadi bimbang ni. Banyak benda tak buat lagi. Kan? Lama dah ni, dah 5 jam kat depan TV pun okey lagi. Tak rasa apa-apa. Itu tak boleh lah tu. Faham eh? Itu ayat dia. Jadi wama yasyurun, mereka tak sedar pun. Bergelumang dalam tu. Tak sedar. Banyak kurang dia tak sedar. Yang keseluruhnya, jadi segala perbuatan jahat yang dibuat ni, yang kita buat ni, menipu ni, sebenarnya berbalik kepada siapa? Balik kepada illa an fuzahum, balik kepada diri sendiri. Kan? Wama yahda'una illa an fuzahum wama yashurun. Jadi segala perbuatan buruk itu semua akan balik kepada siapa? Diri sendiri. Itu faedah ayat tu kita dapat. Oh, baca ayat ni dapatlah benda tu. Boleh? Okey. Yang terakhir ayat 10. 11:30 dah. Fi qulubihim, dalam hati mereka ada penyakit.
Fazadahumullahu, Allah tambah penyakit. Lalu Allah telah tambah penyakit. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun, dan mereka akan dapat azab alim yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan tersebut. Jadi apa dapat ni? Macam mana nak tahu hati penyakit ni? Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada apa? Penyakit. Ni penyakit mana? Hati. Jadi siapa yang tak suka dengan kebenaran, siapa yang tak jujur, yang suka selesa dengan penipuan ni, selesa dengan penipuan. Kalau dia tahu ada contoh hadis pun, hadis tu palsu, tapi dia selesa dengan tu, dia selesa dengan penipuan contohnya, apa masalah dia ni? Hati dia ada penyakit tak? Ada penyakit tu. Seperti dia nampak untuk dari untuk akhirat dia ni, bila dia nampak yang ini lebih bagus, dia mesti pilih yang lebih baik. Kenapa dia kekalkan dengan benda yang lama tu? Dia mesti sanggup ubah. Tapi ni masalah dia tak suka sanggup ubah. Kenapa? Sebab apa? Fi qulubihim maradun. Hati dia ada penyakit. Hati dia ada penyakit. Itu satu tanda seorang tu ada penyakit, apabila ada kebenaran datang, dia tak suka amalkan dan tak suka dengar. Tak sanggup. Yang kedua, sebab apa Allah sesatkan seorang tu? Tengok ayat ni. Selepas ayat 8, selepas ayat 9, barulah keluar ayat 10. Sebab apa? Ayat 10 ni kata hati dia ada penyakit. Macam mana? Kenapa Allah bubuh penyakit kat hati dia? Atas perbuatan dia ayat 9 dan 8 tu. Jadi sebab manusia ni sesat, sebab manusia ni Allah sesatkan, ada penyakit dalam hati dia, bukan sebab Allah nak sesatkan dia bagi. Sebab siapa? Sebab perbuatan dia sendiri. Ingat tu ayat ni. Sebab dia sendiri yang buat, dia sendiri terus menerus dalam perbuatan buruk dia tadi. Tu. Yang ketiga apa? Fi qulubihim maradun fazada humullahu marada. Kenapa? Kenapa Allah tambah? Sebab bila manusia tu buat salah dan makin banyak, dan dikekal atas kesalahan tanpa taubat, itulah sebab Allah tambah penyakit. Bila manusia buat salah dan tidak perasan salah dia pun, tak sedar dan bergelumang dalam salah berterusan tanpa taubat, Allah tambah apa? Penyakit. Itu. Dan yang keempat apa? Apa penyakit paling bahaya? Coronavirus. Apa penyakit paling bahaya? Kita takut corona, kita buat apa? Pakai mask kan? Pernah tak kita takut mengumpat, kita pakai mask? Mengumpat sebab penyakit apa? Mana lagi penyakit lagi bahaya, corona ke hati? Hati. Tapi pernah tak kita sampai tutup mulut kita pakai mask? Takut mengumpat ada tak? Tak kan? Kita lebih takut corona daripada penyakit hati tu. Kan? Itu kan masalah tu. Kita beriman kat dunia tapi kita tak beriman kat akhirat. Sedangkan nak nilai kat akhirat tu nanti nak bawa lagi bahaya lagi kan? Pernah perasan tak? Sebab tu sahabat ni antaranya Ibnu Mas'ud ramai, dia akan pegang lidah ni. Inilah masalah ni. Masalah kita. Inilah akan menghancurkan aku. Inilah akan menjahannamkan aku. Inilah akan menyampaikan aku kepada azab Allah. Lidah ni. Punya dia nak jaga kan? Kita jaga tak? Tak pernah. Tapi ni semua pakai cukup ni semua. Tapi lepas tu dia nak cerita pasal orang, dia buka, uish, tu tahu tak dia tu? Dia terbalik. Kan? Nampak tak? Itu penyakit hati, dia tak nampak tu masalah ni. Dia kata itu bukan sakit, sedangkan itulah penyakit yang Allah sebut dalam ni. Dia bimbang untuk penyakit fizikal ni, penyakit tu. Tapi tak bimbang penyakit yang mana ini akan dinilai di akhirat. Mana yang akan nilai? Hati. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala amwalikum. Allah tak lihat pada penampilan kamu dan juga harta kamu ni. Tapi Allah nilai pada hati kamu dan amal kamu nanti. Itu yang Allah nilai, Allah tak pandang. Yang itulah. Okey sikit. Jadi inilah faedah dapat ayat ni. Ayat sampai ayat 10. Okey, kita tengok ayat ini hari ni. Perumpamaan Perumpamaan. Cuba kita baca ayat ni dulu. Okey.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Okey, kita terjemah ringkas eh. Masalu, apa makna masal? Kita orang Melayu pakai tak perkataan ni? Misalan, kan? Misalan eh, perumpamaan atau buat contoh. Betul tak? Kita nak buat contoh, kita pakai misalnya tu contoh nama dia. Jadi masal ni maknanya kita terima perumpamaan. Bahasa yang lebih tepat disebut perumpamaan. Perumpamaan hum, siapa hum? Perumpamaan bagi mereka. Siapa mereka? Siapa mereka ni? Masaluhum, mereka siapa? Munafik, istilah panjang dia. Bila sebut munafik, kita dah letakkan, rigidkan dia kan, untuk satu kelompok kan. Tapi kalau kita, definisi yang panjang yang Allah sebut, kita akan rasa macam ini boleh bawa kepada kita juga. Barulah itulah tujuan Quran datang. Quran datang untuk ubat kita masing-masing, individu kita. Kita buka makna dia lebih panjang. Apa makna dia? Makna hum ni, makna munafik itu, ayat 8 tu. Itulah makna munafik. Bila sebut apa? Orang yang cakap tapi dia tak buat, itu nama dia apa? Itu maksud dia. Jadi kita rasa bila baca macam tu panjang, baru kita nampak, uish, ini saya pun boleh jadi ni. Tapi ustaz munafik, dia tu tak nampak. Ya kan, faham eh? Jadi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, hati dia sebenarnya tidak. Jadi itulah maksud mereka. Jadi pendekkan nama dia apa? Munafik. Panjangkan nama dia, ayat tu. Boleh faham? Itulah gunanya. Boleh? Contoh hari ni orang sebut mouse. Kita dah faham lah. Tapi masa baru kenal apa itu mouse, kita nak kenal sesuatu yang berada kaitan dengan komputer kan. Dia ada error kat dalam tu. Dia boleh kata tertikus sebagainya kan. Tertikus. Jadi ada definisi panjang. Apa itu mouse? Mouse ni sebenarnya kalau terangkan panjang makna dia. Macam kita buat, kita buka kamus. Kamus kan kalau kamu dewan, dia istilah panjang. Baru dah faham apa makna ni. Oh, ini rupanya. Tapi bila kita dah nampak bergantung hanya kepada yang pendek tu, dah tak nampak dia punya intipati sebenar yang boleh kita bawa manfaat untuk kita baca ayat tu. Itulah Quran ni tujuan dia datang. Quran ni sebab tu lah. Fussilat ayat ni. Diperjelaskan, diterangkan ayat dia. Cukup jelas Quran ni sebenarnya. Cuma kita je tidak sungguh-sungguh nak lihat ayat-ayat tu. Okey. Jadi perumpamaan bagi mereka ka ni satu kalimah apa? Kataan lain eh. Seperti masalu, sama baliklah, ulang balik apa? Perumpamaan. Jadi perumpamaan bagi mereka seperti perumpamaan allazi. Jadi al-lazim merujuk pada orang lah. Orang yang perempuan mereka semua seperti perempuan bagi seorang yang. Ini kita kata bukan orang eh, tapi seorang yang, seorang. Untuk satu contoh seorang. Apa dia? Seorang yang apa? Istau qada. Apa makna istau qada? Okey, dia ada perkataan wa qada ni. Istauqada ni maknanya waqad, apa ni? Nyalaan, menyala, bahan bakar. Sebab tu Allah sebut dalam surah, dalam muka surat sama, cuba tengok ayat 24. Ada tak Allah sebut? Allah sebut apa? Waku. Wakudu kan? Ni wakud, apa wakud?
Jadi wa qada yaqidu waqudun, waqudan. Waqudan ni dia punya nama. Apa waqud? Bahan bakar. Waqud tu maknanya bahan bakar. Jadi wa qada ni nyalaan eh. Dalam surah 104. Buka surah 104. Ayat 6. Tadi surah berapa tadi? 2 ayat 24 eh. Kita buka 104 ayat 6 surah Al-Humazah. Apa dia? Kataan apa? Haa. Narullahil muqadah. Api Allah yang muqadah ni apa makna? Dinyala maksudnya. Jadi dia juga makna dia sentiasa nyala. Sentiasa menyala. Itu maksudnya. Api Allah yang sentiasa menyala-nyala. Kerana apa? Allah yang menyalakan dia, dinyalakan. Kenapa? Jadi ayat ni dia cerita tentang golongan yang ada masalah pada hati dia. Ha, ni ayat ni. Apa dia buat perbuatan dia pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil. Ha, kecelakaanlah bagi semua orang yang buat apa? Ha, humazah ni. Humazah ni maknanya dia menyakiti dengan lidah dia. Lumazah ni menyakiti dengan perbuatan dia. Itu juga maknud humazatil lumazah eh. Humazah ni umpat pecela semualah, fitnah dan sebagainya. Lumazah ni lebih kepada perbuatan dia pula, menyakiti orang tu. Dan cara berbuat khianat ke dan sebagainya pula lah. Lumazah tu celaan kepada fitnah kepada orang tu ke, tu maksudnya. Okey. Kemudian ayat 2 tu allazi jama' amala wa addadah. Yang mana dia kerja dia kumpul dan hitung-hitung dia. Maksudnya orang yang macam mana ni? Jadi dia hati dia ada tak sebenarnya iman? Tak. Tanda dia tak ada iman. Jadi dia kata beriman. Tapi dia tak beriman sebab apa? Iman ni cerita kat akhirat. Cerita benda yang tak nampak. Sebab tu dia tak sanggup nak hilangkan harta dia untuk sesuatu yang dia tak nampak. Sebab dia tak yakin dengan hari yang tak nampak tu. Dia nak nampak benda yang nampak je. Sebab tu dia sibuk dengan apa? Dengan dunia ni. Dia beli apa? Dia beli benda joli untuk dunia lah. Benda yang dia boleh nampak depan mata sekarang. Dia tak sanggup untuk keluarkan untuk benda yang apa? Sebab dia bagi dia benda ni tak berlaku untuk dia. Tak ada. Ini boleh jadi pada siapa? Kafir dan orang munafik. Faham? Jadi dia kumpul, dia simpan lah. Dia bilang-bilang saja. Dan dia buat untuk tu. Jadi ni tiada iman kepada akhirat. Kenapa? Sebab dia rasa apa yang dia buat itu boleh apa? Mengekalkan. Mengekalkan. Yahsabu an nama lahu akhladah. Dia sangka harta dia dapat ke kekalkan dia. Jadi ini lalu dia dimasukkan dalam api yang Allah nyalakan itu. Nyala itu nama maksud muqadah waqud. Jadi tadi kita jumpa waqud satu dari muqadatan muqadah. Apa makna waqud tadi? Bahan bakar. Apa makna muqadah? Yang dibakar, yang dinyalakan, dinyalakan eh. Okey, sekarang ni kita pergi kepada istauqada. Ni ada ta eh. Istauqada. Apa makna istauqada ni? Jadi perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang orang ni nak buat apa? Ni sekarang ni nak cerita orang ni buat apa? Allah nak umpamakan orang yang buat sesuatu. Apa orang ni buat?
Jadi ni bukan nyalakan. Bukan dia nyalakan. Tapi apa dia ada? Okey, bila ada perkataan is ta apa ni? Ni ada depan eh. Alif sinta ni. Lepas tu ditambah dengan perkataan belakang ni. Wow, qaf da. Ini asal dia. Ha, istau qoda. Jadi alif sinta, alif sinta ni maknanya minta. Minta ataupun mohon. Itu maksud dia. Alif sinta maknanya mihat, minta atau mohon. Nampak eh? Jumpa perkataan dalam Quran ada alif sinta maknanya maksud dia minta. Contoh kita kata is alif sin ta. Kan? Ista campur dengan perkataan ni. Apa ni? Wafar apa? Ha? Apa dia? Ampun. Jadinya maknanya apa? Minta ampun. Ha, macam itulah. Faham? Ha. Contoh kita alif perkataan is alif sin ta campur dengan ain zal. Ain zal ni maknanya apa? A'uzu. Zu. A'uzu tu apa? Berlindung. Jadinya minta lindung. Boleh? Apa dia? Sebab ada alif sin ta ni. Okey. Jadi kat sini tadi minta. Waqada apa? Nyala. Jadi minta apa? Minta menyala, minta dinyalakan. Ha, itu maksud dia. Jadi perempuan bagi mereka seperti perempuan orang yang minta untuk apa? Dinyalakan apa? Naron. Ah, ha, dinyalakan naron akan iaitu nyalaan api. Perempuan mereka seperti orang yang minta nyalakan api. Kemudian kita terjemah dulu eh. Jadi diminta nyalakan api. Fahamlah tu. Okey. Ha, minta unggun api ke? Kenapa perlu minta nyalakan api? Ha? Saya saja tak? Kita ambil situasi yang betul lah. Saya saja ke ataupun bila nak minta nyalakan contohnya unggun api, ada tujuan tak? Ke saya saja je nak main-main api? Mesti ada tujuan lah kan? Antaranya sebab apa? Bila lautan sejuk, nak panaskan badan, nak nak dapat apa tu? Nak raih selesa, nak dapat keselesaan. Ini nampak poin pertama. Minta ni maksudnya nak dapat apa? Nak raih apa? Keselesaan. Dan lagi satu, kedua, dua cukup lah. Dua apa? Bila nak satu nak terang ni api bila perlu? Sekarang ni nak nyala bunga api. Dah tengah panas nyala kan, tak perlulah. Bila? Malam, bila gelap. Bila gelap. Jadi tu, pertama sebab nak selesa tadi dan sebab apa? Bila dalam kegelapan. Ingat ah, dua poin ni nanti kita akan bawa. Macam mana ada masuk dua ni? Penting tak masuk dua ni? Memang pentinglah. Ia ada kaitan dengan iman kita. Ada kaitan dengan dunia yang kita sekarang duduk ni, ujian kita. Okey. Jadi Allah kata falamma apa fa? Maka. Lama tak kala ataupun ketika. Boleh? Dapat? Maka ketika tak kala ada'at. Apa mana ada'at? Ada'at apa? Ada'at maknanya sinaran. Sinaran, sinar ah, menyinari, menerangi. Jadi sama tak dengan cahaya? Ah, sama tak maksud dengan cahaya nur? Sama tak? Jadi ada'at ni daripada perkataan apa pula? Ada'at ni dia. Ada'at ni pula dia dari, kalau isim dia dia'un. Dia'un. Ini juga lebih kurang nampak macam cahaya. Okey, sekarang ni tengok mata. Sekarang ni nampak tak cerah tak ni? Ini disebut nur ke apa? Ni tak sebut nur, ni sebut dia'un. Matahari cahaya siang ni, ni nebut dia'un, sinaran. Sinaran. Sinaran sifat dia, sinaran ni ada tenaga dan panas. Itu sebut dia'. Dia' ni ada kehangatan dan ada kepanasan. Dan juga dia ada terang, terang juga. Tapi tak sama dengan terang macam nur. Ha, tak sama. Beza eh? Ha. Jadi sebab tu Allah tak guna perkataan nur, boleh juga. Anwarat semua boleh. Telah menerangi,
menerangi tu sebut pakai anwarat dapat ah narat ke contohnya, iaitu cahaya juga daripada perkataan nur tu. Tak guna yang itulah, tapi disebut api yang panas lalu menyinari. Sebab apa tadi? Tengah sejuk malam tadi kan, sejuk malam dia nyalakan unggun api tu untuk dapat selesa. Dan dalam keadaan gelap tadi dia nak sinaran yang terang tadi. Boleh nampak ayat ni? Maka ketika tak kala Ad-Daw'as telah menyinari oleh ia. Apa dia? Menyinari. Jadi dia ni di sini sinaran eh. Telah menyinari oleh ia ma akan apa yang akan apa yang ma ni apa yang umum tertakluk kepada keperluan individu masing-masing semua. Seseorang itu kalau dia dalam keadaan dia sesat bab apa? Dia ni malas dalam hal solat contohnya. Lalu ketika itu telah menyinari kepada dia apa dia? Petunjuk ni tadi. Itu masalah dia ni, masalah masing-masing lah. Kita ada masalah kita masing-masing. Semua dalam dosa-dosa masing-masing kan? Lalu keterangan tu datang sesuai dengan apa yang kita buat tu. Itu maksudnya telah menyenangi. Benda tu dah terang kat kita. Oh, ini kesalahan saya. Faham lah? Dia dah tahulah. Saya, dosa saya, saya punya dosa. Jadi tuan-tuan juga semua dosa masing-masing. Ketika ayat Allah datang untuk tegur kita punya dosa masing-masing, apa kita buat? Faham ayat ni? Maka tak kala telah menyinari oleh ia akan apa yang tujuan tadi, sinaran ni apa? Nak bagi kita selesa tadi. Dosa ni tak selesa. Betul tak? Lalu kita minta selesa kan? Minta petunjuk. Lalu Allah bagi. Apa kita buat? Lalu bila sekeliling ni tadi dah diterangi, apa Allah buat? Zahaballahu binuri. Apa maksudnya? Ya, sekali lagi. Terjemah balik. Maka boleh buat? Maka tatkala telah menyinari oleh dia akan apa yang di sekelilingnya. Haula ni di sekeliling hunya. Di sekelilingnya. Ini itu semua eh. Zahaballah. Apa mana? Zahaballahu. Apa? Zahabah ni mana dia pergi. Asal dia mana dia. Tapi bila zahabah ni dia ada bi, maksudnya bukan lagi pergi tapi mempergikan. Itu maksudnya melenyapkan. Telah melenyapkan oleh Allah. Allah lenyapkan apa ni? Binurihim. Binurihim. Di sini sebut apa pula? Kan beza tu. Apa ni? Ini saya bagi makna ni dulu, maknawi dulu. Belum masuk ayat-ayat eh. Jadi tadi Allah pakai sinaran. Sinaran sifat dia hangat. Terang juga tapi hangat tenaga kan. Okey, sinaran. Jadi ketika dah terang, itu banyak datang teguran-teguran ni semua supaya dia buat sesuatu, dia berubah. Lalu Allah buat apa? Zahaballahu binurihim. Allah lenyapkan cahaya saja. Tapi sinaran tak. Apa maksud dia? Jadi Allah lenyapkan cahaya ni macam apa? Nur ni. Nur. Nur. Cahaya lah. Jadi sebut nur ni dia, dia dominan dengan qamar. Qamarun. Manakala dia, dia dominan dengan syamsun. Syams, matahari. Bulan punya cahaya macam mana? Sakit mata tak? Matahari boleh tengok tak cahaya tadi? Sekarang tak boleh. Menyakitkan. Memang sifat dia. Dia ni sifat dia menyakitkan. Dia hangat, panas, bertenaga. Dia perlukan sesuatu. Ada pengorbanan di situ. Jadi masuk ayat ni, masuk ayat ni teguran ni first main dia kena ubah. Nak ubah ni kena berkorban sikit. Kena keluarkan harta sikit. Kena sanggup tinggalkan yang ni, yang hawa nafsu sikit. Susah ke senang? Susah. Hangat. Perlukan mujahadah. Baru dapat apa? Dapat tenang kemudiannya. Dapat cahaya. Dapat rasa selesa. Tapi dia, dalam ni, golongan ni, dia tak sanggup bersusah.
sebab dia cinta dunia tadi dia tak sanggup. Maka ketika itu dia akan lemas dalam kepayahan dia sendiri. Dan dia tak akan selesa untuk iman itu. Dia tak akan selesa nak beriman ni. Dia tak akan tenang dalam solat dia. Dia tak akan banyak benda dia tak akan sanggup buat. Ha, itu. Maka Allah lenapkan cahaya dia. Ketenangan tak ada pada dia. Jadi orang yang munafik ni, dia tak tenang hidup dia. Orang kafir ni, hidup dia tak tenang. Orang yang buat dosa ni, hidup dia tenang ke? Tak tenang. Ha, maka Allah lenyapkan cahaya dia itu, maksud dia. Ha, macam kita tengok bulan tu, kan? Indah. Tenang pada malam hari dan sejuk, dingin, selesa. Ketika itu kita nak apa? Rehat. Tak ada kerehatan dalam hidup dia. Malah tertekan hidup dia sebenarnya. Sebab apa? Allah lenyapkan sebab apa? Sebab dia tak sanggup nak berkorban untuk Allah. Tak sanggup nak buat ni. Dia dapat petunjuk suruh berkorban, dia tak nak buat. Agama suruh dia buat sesuatu, dia tak sanggup. Maka ketika itu dia rasa tak tenang dengan iman. Dan apa berlaku? Wa taraka. Dan taraka apa? Dia membiarkan hum akan mereka, dan telah membiarkan oleh ia tarakahum fi, Allah telah meninggalkan oleh Allah, Allah tinggalkan, Allah biarkan mereka dalam zulumatin, fi zulumatin, apa ni, kegelapan-kegelapan, la yubsirun, apa dia, mereka tidak dapat, tidak mereka dapat melihat. Sikit tentang kaedah-kaedah yang ada bagi kita ni. Di ni kalau yang belajar kaedah ni, kaedah nombor 10. Yang ini kaedah nombor 16. Kalau dalam buku kaedah tu. Yang ini juga kaedah nombor 10. Ini kaedah nombor 10. Ini kaedah nombor 17. Dan ini kaedah nombor 5. Kaedah 5. Itu bagi yang fokus terjemahan. Ada kaedah-kaedah. Jadi tidak mereka dapat melihat. Basar. Mata dia tidak berfungsi untuk melihat. Jadi kesan dia akhirnya Allah biarkan mereka tak dapat kembali kepada kebenaran. Baik, kita tengok sedikit berkaitan dengan ayat-ayat ni. Sekarang ni baca ayat ni dapat faham tak? Tanpa saya terangkan tadi, faham tak? Tak faham. Terangkan tadi dah faham dah. Nampak tak? Jadi Quran ni kena faham ke tak payah faham? Kalau tak faham maknanya apa? Ada masalah lah. Okay, cuba tu Allah kata, Allah orang tegur kita ni. Cuba tengok dalam surah 29 ayat 43 dulu. Ni tentang masal ni. Surah 29 ayat 43. Bila sebut masal, maknanya satu, rahmat Allah. Allah sayang kita sebenarnya. Kita kena seronok, cintakan Allah, bertambah-tambah cinta kepada Allah bagi orang yang baca masal, permisalan Allah buat. Tandanya Allah ni guna habis berat kita. Kalau tidak, Allah tinggalkan kita ni dalam ayat yang macam ni. Tak, nampak Allah terangkan bahagian ni, Allah terangkan lagi, punya Allah sayang ke kita. Punya Allah bimbang yang kita ni termasuk dalam sikap-sikap ni lah. Maka tanda syukur kita, kita kena faham ayat ni. Tengok dalam surah 29 ayat 43 tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ. Apa makna amsal? Jadi kalau masal ni maknanya satu perumpamaan. Amsal maknanya jamak. Masal, masalun maknanya satu. Dia punya jamak dia apa dia? Amsalun.
Ini maknanya perumpamaan, perumpamaan. Tadi perumpamaan je. Jadi Allah sebut dalam ayat ni. Dan itulah perumpamaan demi perumpamaan yang Allah buat dalam Quran. Banyak. Untuk siapa? Nadribuha linnas. Kami buat untuk manusia semua. Sayangnya Allah pada semua manusia. Tak kira dia itu Fir'aun, sejahat Fir'aun pun, semua dia boleh dapat amsal daripada Allah. Allah buat dalam melalui lidah Nabi-Nabi ni sampaikan. Masalahnya apa? Ramai tak boleh fikir. Ramai tak yang boleh faham. Dan ramai tak usaha untuk faham. Tak ramai, kan? So, Allah kata, wama ya'qilu ha. Dan tak ada orang yang dapat berfikir dengan ni, benda ni. Tak ada orang boleh faham ni. Illa al-alimu. Melainkan orang yang ada il. Jadi, kenapa tak faham? Lawan dia apa? Al-jahilu. Nanti kita kena keluar daripada jahilah. Sebab ayat Allah ni wajib sifatnya untuk difahami. Ha, kekurangan, kesilapan manusia ini apa? Bila dia tinggalkan ini selama hidup dia. Dah berapa tahun dia hidup. Tapi Alhamdulillah Allah ni. Dan dia lebih kepada yang lain tu. Itu Allah buat perumpamaan. Maka alangkah beruntungnya kita ni. Selagi masih ada dalam hidup kita ni. Kita usaha untuk tu lah. Dapat eh. Ni Allah sebut. Ya. Yeah? Baik. Jadi kemudian. Antara sebab Allah buat perumpamaan sebab apa? Supaya manusia kenal sesuatu itu yang Allah nak buat tu. Contoh supaya manusia kenal golongan ini, munafik ni dengan lebih dalam. Dengan lebih dalam. Baik. Contoh Allah sebut golongan yang dalam surah 62 contohnya. Ayat 5. Ni ayat celaan Allah kepada golongan yang tidak mahu ambil kisah. Tak mahu cuba usaha untuk faham dan amalkan. Jadi golongan ni sekarang tak disebut munafik lah. Tapi ketika zaman dia, dia termasuk dalam ciri munafik juga. Apa dia ciri munafik ni? Dia golongan yang ada kitab. Ada kitab. Dan dia juga ahli dalam hal tu. Ahlul kitab. Cuba tengok ayat ni. Baca setiap ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nampak? Mula dengan ayat apa? Masalul. Masal. Itu baca. Masalul ladhina humilut tawrata thumma lam yahmiluha. Kamathali al-himar yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qawmi alladhina kazzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin. Jumpa surah apa? Al-Jumu'ah. Ayat 5 . Dapat? Kalau mushaf saya ni muka surat 553. Ada kan? Muka surat 553. Sama tak? Kalau macam puan punya ni lain ni kot. Banyak. Muka surat ribu-ribu. Dah ribu-ribu dah. Dia dua kali ganda. Sebab dia layan sebelah je kan? Baik. Jadi Allah kata masalul ladzina humilut taurat. Perumpamaan orang yang di amanahkan padanya Taurat. Jadi kita boleh letak ni. Ni masalul ladzi masalul ladzina humilut
apa dia? Al Injil contoh. Lagi Hummilul Quran. Hummilul Quran. Nah, ini kita lah pula. Ayat tu. Okey. Perumpamaan orang-orang yang Allah berikan dia kitab lah. Panduan. Kitab panduan untuk selamatkan dia. Untuk bagi dia jadi seorang yang apa dia? Sanggup berubah ni, sanggup berkorban pada jalan Allah. Supaya dia rasa apa? Tenang dengan keimanan dia, Allah nak kita tu. Tapi dalam ayat ni, sebab itulah Allah beri dia petunjuk melalui kitab dia, Wahyu kan. Jadi perumpamaan orang yang Allah telah berikan dia petunjuk, yang mana ia sebenarnya manfaat sangat banyak besar untuk orang ni. Tapi dia buat apa? Summa lam yahmiluha. Dia ada Quran, tapi dia tak apa? Lam yahmilu maksudnya? Hamlu tu apa? Ni apa ni? Apa? Bawa ni maknanya apa? Pernah dengar perkataan ni? Apa ni? Apa tu? Bawa kandung. Kandung ni boleh buang tak sekejap-sekejap? Buang sekejap, penatlah, buanglah. Malah letak balik, boleh? Tak boleh. Sifatnya kekal dan dalam keadaan jerih perih. Betul? Kepayahan, perlu ada pengorbanan, betul? Sifat kitab Allah, sama sifat dia begitu. Jadi siapa yang hidup dia tak sanggup untuk akhirat, dia bukanlah pemikul kitab ni. Siapa yang hidup dia tak sanggup nak belajar sungguh-sungguh Quran, dia nak ambil mudah-mudah, ya aku tak dengar, pergi kuliah, dengar dah. Asalkan dia rasa dia Islam, dia itu saja. Bukan. Sebab itu Allah guna kalimah humil. Hamil. Kalimah yang berat. Nak pegang Quran ni berat, bukan mudah. Jadi siapa yang hati dia tidak, dia sama macam apa? Munafik tadi. Dia buat semua untuk apa? Ada kepentingan. Jadi antara kepentingan munafik ni contohnya dulu, kenapa dia hijrah contohnya? Sebab nak jadi pasal zaujah, nak nikah contohnya. Kerana zaujah, kerana perempuan, seorang wanita. Ni niat dia. Dia dapat kahwin dengan orang Muslim. Sebab tu dia ni munafik ni dia macam tu. Dia nak Islam. Sebab tu dia minta ni, dia minta Islam. Maksudnya dia minta Allah ni, api ni dia minta Islam lah, dia nak. Nak beriman dengan Nabi. Tapi sebenarnya dia nak apa? Sebab dia ada kepentingan. Kalau dia tak masuk Islam nanti dia kena bunuh, kena perang. Kan? Kalau dia tak bersama dalam Madinah tu, nanti dia kena diperangi pula masalah. Jadi kerana itu, kalau dia ada kelebihan, dia dapat kahwin, dia dapat apa lagi? Ghanimah. Ghanimah tu. Harta rapasan perang. Kaum muslimin pergi berjuang, ramai yang mati syahid. Dia duduk rehat, lepas tu dia balik, dapat juga ghanimah sama-sama. Nampak tak? Kalau kita begitu juga dengan agama kita, sama. Islam ni nak tu, ketika itu. Tapi bila suruh kita dakwah sama-sama, jom ikut kerja sama-sama. Tak apa, ini kerja bukan kerja saya, ini kerja ustaz-ustaz. Sama tak? Ini kerja Nabi dan para sahabat je. Saya duduk relax je, saya dah Islam dah okey tu. Boleh tak? Sama tak tu? Sama. Faham lah? Jangan hidup macam tu. Sebab apa kalimah Quran ni, siapa yang humilul Quran, seorang wanita yang mengandungkan seorang anak tu. Penat. Memang penat. Nak buat kerja yang Quran sebut, bukan boleh mudah-mudah. Bukan boleh tidur banyak. Malam tak bangun-bangun. Kerja besok kan. Malam tu tak ada solat malam semua. Tengok TV je kerja. Bukan. Bukan kerja macam tu. Tak. Nak dapat ilmu dalam Quran, banyak tak kena tadabur. Banyak. Sempat tak dia pergi tengok episod-episod demi episod cerita. Sempat tak? Tak sempat. Dia kena tinggal. Nak tinggal susah tak? Ui, bukan mudah tu. Ini satu benda yang menjadi. Hari ni cerita, apa cerita? Siri terbaru. Dia akan wujudkan benda tu. Supaya manusia jauh daripada Quran dan dekat dengan apa amani, penipuan-penipuan dalam hidup ni. Angan-angan dia panjang. Rugi tak sebenarnya? Rugi. Jadi Allah nak umpamakan satu benda yang buruk ni, Allah kata apa? Mereka ni macam siapa? Macam siapa? Kamasalil himar. Auzubillah. Sama macam keldai yahmilu asfar, yang banyak pikul kitab-kitab tebal. Jadi dulu, zaman dulu kitab besar-besar letak pada belakang keldai tu.
Kedai boleh buat apa? Kalau dia tanya dia apa benda? Apa jawab? Dia jawab tak tahu. Kedai mana boleh jawab? Tak jawab. Dia tak jawab pun. Kan? Kita baca boleh tak? Boleh baca. Tanya apa maksud ayat ni? Ayat ni cerita macam faham tak ni? Masalah Allah ni. Macam mana tu? Jadi kita kena ubahlah benda tu. Kena usahakan selagi masa kita masih hidup. Sebab apa? Ini tanda kita kasihkan Allah, cintakan ayat-ayat Allah. Kita tak apa? Kazzabu bi ayatillah. Kita tak dustakan ayat Allah. Kita ucap apa yang kita masuk dalam hati dan kita buat. Quran ni kita ucap tak baca selalu. Faham tak? Sampai tak hati kau tak faham? Tak sampai. Banyak tak kena ubah ni? Oh, banyak. Ni lah kena tadabbur Quran. Boh sampai ke dalam ni. Tadabbur Quran. Faham? Tu kena masuk tu kelas tadabbur tu. Berat tak bila masuk kelas tadabbur ni? Nak telinga nak dengar. Berat sakit kan telinga? Apa kena je ni? Memang itulah dia Allah. Ayat Allah memang begitu. Faham? Jadi itulah kita kena buat ni. Jadi Allah kata begitu. Jadi Allah kata bi'sa masalul qaumil ladzi kazzabu bi ayatillah. Buruk sungguh perumpamaan orang yang mereka terus-menerus dustakan ayat-ayat Allah. Yang ada dihidang depan mata mereka yang sebenarnya manfaat besar untuk mereka, tapi mereka apa? Pertama, tak nak jadi orang yang berilmu dengan ini, ambil faedah dalam ni. Tak usah untuk itu. Kedua, kalau dah tahu, buat apa? Tak nak amalkan pula. Dia peringkat-peringkat lah masalah. Kita yang mana satu? Kalau saya, mungkin banyak lagi yang tak tahu. Kan? Ayat-ayat. Jadi kena ambil tahu. Itulah ciri-ciri orang mukmin ni. Sentiasa upgrade, islah diri dia tu. Dan kita dah tahu ni, cerita saya, cerita depan orang ni kan. Tapi tak amalkan. Ada masalah tak? Sama masih bermasalah tu saya. Sama lah semua kita. Begitulah. Keadaan dia kena sentiasa islah diri dia. Jadi ni Allah buat perumpamaan yang mana Allah sebut lagi wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak akan beri tunjuk kepada orang yang zalim. Jadi kadang-kadang kita tuduh itu zalim, ini zalim, betul? Ni seorang ni dia ni zalim lah, maha zalim. Kita tuduh pemimpin-pemimpin ke zalim, 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 semua zalim. Tak nampak ke kita sedang zalim bila kita tak usah nak faham ayat Allah? Zalim tak? Zalimnya. Kita tak usaha untuk anak ajar anak-anak kita supaya Quran ni kena faham. Memandai anak kita dah boleh baca saja, lepas tu dah pergi ke tempat lain. Adakah Quran kemudian akan datang kepada manusia ni? Quran ni tak sama tak macam ilmu masakan? Sama tak? Sama tak macam ilmu permotoran? Sama tak? Sama tak? Sama ke tak sama? Tak sama. Quran tak akan datang magic tiba-tiba tahu tak? Nabi kena siapa ajar Quran? Jibril kena turun. Quran ni tak apa, nanti dia besar dia pandai lah, pandai sendiri. Tak boleh. Tapi kalau orang macam buat engine ni kan, belajar sekejap je sebenarnya. Kadang-kadang tu pengalaman dia je pun dia boleh pandai sendiri pun. Dia pergi terus terjun je buat kan. Orang nak masak ni pun boleh masak apa? Nasi kan. Yalah. Itulah dia. Ini satu apa? Ini kita punya, kita akan mahir sendiri. Sifat dunia ni, kita ni adalah Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih pandailah dengan urusan dunia kamu masing-masing. Aku pun tak boleh ajar kamu ni. Tapi yang ini aku nak ajar. Tapi hari ini manusia rasa ini belajar sekejap je. Tak perlu, sebab dia rasa ni boleh pandai sendiri. Yang lain tu kena belajar betul-betul, kena lama belajar. Itu silap manusia ni. Akhirnya dia tahu tak Quran sampai tua? Tak tahu, sebab dia sibuk apa? Ya'lamu dzahirum minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dia sibuk dengan dunia dia banyak. Makan masa berapa tahun? Belajar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dapat ni. Akhirnya apa? Tentang akhirat yang telah lama ni habuk pun dia tak tahu. Wal iya tu billah. Besar tak kezaliman kita pada diri kita? Besar tak kezaliman kita kepada anak-anak kita? Besar. Ini kita kena belajar. Inilah cerita ayat ni. Jadi Allah dah bagi dia, Allah buka. Dia minta kan? Allah bagi dia cahaya. Allah bagi dia. Dia kena buat apa? Kena kerja keras. Ada'at silahum. Kena kerja keras. Kena ambil masa yang panjang untuk Quran. Tapi dia tak ambil masa panjang untuk ini. Dia lebih kepada dunia dia. Surah 30 ayat 7 tu lah. Surah berapa? 30 ayat 7 ni Allah kata ni.
Quran ni nak nak belajar berapa tahun? Ha? Ada limit ke tak ada limit? Tak ada limit kan? Ha. Kan? Macam mana kita kata limit sampai tadikah dah habis belajar mukaddam selesai? Ha, dah boleh hafal 30 juzuk selesai. Sedangkan Quran adalah ilmu yang perlu belajar sampai mati. Ha. Kita tengok dalam surah 30 ayat 7 apa dia? Apa Allah kata? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Apa maksud ya'lamu? Ayat yang tadi kita baca apa? Allah buat perumpamaan dalam Quran, Allah buat wahyu petunjuk ini, Allah kata wama ya'qiluha illa al alimun. Wama ya'qiluha illa alimun. Alimun. Tak ada siapa pun yang boleh faham apa yang sebut dalam Quran, melainkan dia kena ada ilmu, dia kena usaha belajar. Korang-korang kena tahulah sikit kan, Quran daripada bahasa Arab, korang-korang dia tahu sikit. Dia kena usaha benda tu. Macam juga dulu dia tak pandai Inggeris, macam mana dia boleh pandai? Sebab dia belajar. Sebab dia rasa itu penting untuk bisnes dia, untuk kelangsungan hidup dunia dia. Tapi ini untuk langsung akhirat. Takkan tak boleh? Nampak mana dia utamakan? Hal itu. Jadi Allah kata wama ya'qiluha, tak akan boleh fikir. Melainkan dia mesti ada alim, mesti tahu, dia mesti ada ilmu. Maka dalam ayat ni kenapa tak ada ilmu? Sebab apa tak ada ilmu? Salah Allah ke? Allah buat Quran ni susah ke? Allah buat Quran susah ke sebenarnya? Walaupun Quran ni memang tak semua orang boleh tahu ke? Tidak. Siapa yang tahu Quran dulu? Golongan mana yang tahu Quran? Masa awal-awal Quran ni turun. Masa awal Quran turun kan, kalau Quran ni kata oh Quran ni terlalu hebat, profesional, terlalu tinggi daya fikir. Okey, cuba tengok zaman Nabi, Quran ni mula-mula yang ikut golongan mana? Golongan yang tinggi daya fikir ke golongan yang hamba? Hamba yang tak ada pun nulis baca pun tak reti. Dapat faedah tak daripada Quran? Jadi bukan masalah pada Quran ini, tapi pada masalah pada siapa? Hati manusia yang tak mahu ambil pulih. Dia sombong dengan ayat-ayat Allah. Ha. Jadi sebab apa? Akhirnya cuba tengok surah 30 ayat 7, Allah mula dengan ayat apa? Ya. Ya'lamuna. Apa ni ya'lamuna? Apa perkataan al? Ilmu ni orang yang berilmu disebut alim, yang mengetahui. Kalau ya'lamu, ha? Ha, jadi apa ni maksud dia? Mereka faham dah kalau baca je tu, faham tak? Faham tak? Kita baca ayat ni kita faham macam mana? Mereka mengetahui akan yang zahir tentang hidupan dunia, sedangkan tentang akhirat mereka lalai. Apa yang kita faham dengan makna mereka mengetahui? Ha, ni kita tadabur baru kita nampak sampai boleh relate kepada akhirnya kesan datang kat kita. Itu tadabur. Tadabur ni sampai hujung, sampai buat kesimpulan. Akhirnya hasil itu boleh mentadbir diri kita. Sebab tu ada beberapa yang tadabur, jadi tadbir. Tadabbara, yudabbiru, tadbiran. Tadbir ni ke tempat yang tinggi. Kenapa dia boleh tadbir satu operasi tu? Kenapa dia boleh jadi pentadbir syarikat? Sebab dia mula dari bawah lah. Dia tahu selok-belok. Dia dulu juga pernah jadi office boy. Akhirnya dia boleh tadbir semua. Dia tahu kalau ada masalah dari bawah-bawah, dia tahu. Itulah maksud tadbir. Itulah ayat Quran datang kepada kita, supaya dengan ayat yang kita baca daripada awal sampai habis, kita faham selok-belok ayat cukup-cukup dan kita pegang. Akhirnya nur ini memandu mentadbir diri kita, memandu kita, dan akhirnya memandu anak kita, memandu isteri kita, memandu semua sekali, memandu masyarakat. Mentadbir apa? Mentadbir sampai mentadbir dunia ni. Itulah hebatnya Quran sebenarnya. Quran kena baca supaya dapat apa? Ayat itu mentadbir kita, memandu kita ke arah kebaikan tu. Tapi hari ni ada tak orang baca Quran dapat macam tu? Tak, sebab dia dapat pahala. Baca, 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 habis. Kan?
silapnya besar. Sebab tu dia tak rasa bimbang sebab dia rasa tadi, tadi saya dah baca satu juzu, akhirnya dia boleh tengok drama dengan puas je. Betul tak? Sedangkan dia dah faham belum tu? Banyak tak nak kena faham ni, ni ayat satu ayat nak faham ni. Susah ke senang ni? Kan berat, banyak benda nak kena bawa. Tapi dia rasa remeh je benda tu. Ha, wal iyaz billah, kita kena muhasabah banyak benda. Jadi ayat ni maksud ya'lamun, maksudnya apa? Macam mana mereka boleh tahu? Ha, itu maksud dia, soalan dia sekarang ni. Ya'lamun, macam mana mereka boleh tahu? Sebab sebab mereka belajar. Ayat ni maksudnya, mereka belajar sampai mereka tahu benda tu. Tahu apa? Zahirun minal hayat. Berhempas pulas sebabnya. Mereka belajar sampai pakar tentang ini. Mereka belajar sampai pakar. Jadi itu ini dengan ada nama dibina lagi kan, hasil daripada kepakaran mereka tersebut. Tapi alangkah rugi mereka. Sebab apa? Wahum anil akhiratihum ghafilun. Sedangkan mereka terhadap hal yang berkaitan dengan akhirat ni, iaitu Quran ni, ghafil lah, orang-orang yang lalai. Jadi mereka tak faham pun. Datanglah kalimah banyak mana pun, tapi kerana apa? Tidak mendalam yang tadi, kefahaman tadi, dia tak dapat sampai kepada makna yang sepatutnya Allah nak pada jiwa setiap insan itu. Itulah kita kena belajar. Boleh? Akhirnya apa berlaku bila manusia buat ni? Jangan sampai apa? Bila manusia teruskan sikap dia tadi, Allah dah bagi dia hidayah, petunjuk, hari-hari kita baca, kita solat lagi. Itu semua tujuannya untuk apa? Supaya diri kita berubah, kan? Jangan sampai akhirnya bila kita acap kali meninggalkannya, macam dalam surah 63 ayat 3, last sikit lagi. 63 ayat 3 Allah sebut ni akibat ni. Kalau kita kekalkan ni, Allah kata ini asbab yang boleh menyebabkan Allah cabut cahaya dan Allah biarkan kita ni sesat. Ha, ni bahaya. Ha? Apa dia? Surah 63 ayat 3. Zalika, surah 63 ayat 3 muka surat 554, surah Al-Munafikun. Al-Munafikun, apa? Cari surah Al-Munafikun nombor 63, boleh? Ayat yang ke 3. Jadi Allah jawab, kenapa mereka ni jadi begini, sesat ni, sedangkan petunjuk ada depan mata ni, ciri orang munafik ni. Mereka mengakui Rasul itu Rasulullah, tapi tak mau ikut Rasul. Ayat 1 tu, ayat 2 tu, kita boleh baca. Mereka jadikan pula ucapan-ucapan mereka beriman itu sebagai perisai untuk membolehkan apa? Mereka buat suka hati. Nampak tak? Ayat 2. Kemudian ayat 3 Allah jawab, kenapa? Zalika bi'annahum amanu. Demikian itu disebabkan dulu mereka kata mereka mengaku beriman. Kita kan sama juga mengaku beriman. Summa kafaru, kemudian mereka mengingkarinya, tak beramal dengan dengan apa yang mereka ucapkan itu. Kafaru sini tak beramal dengan apa yang mereka imani, tak buat, tak ikut. Lalu berlaku apa? Fatubi'a ala qulubihim, lalu Allah tutup hati mereka. Wahum la yafqahun, sehinggalah mereka tak mampu untuk berfikir. Di sini ni bukan disebut ya'lamun dan bukan juga disebut apa? Yafhamun, tapi yafqahun. Apa dia? Apa beza ya'lamun? Ada tiga ni, tiga tahap. Pertama ya'lamun. Kedua yafhamun. Ketiga yaf qahun. Yang lama ni mereka tahu. Tahu ni dia apa orang kata, ibarat macam lapisan pertama lah. Kita tahu tak benda ni baik? Tahu. Tahulah sekadar tahu. Tahu. Kita tahu agama ini benar. Kita tahu Quran ini petunjuk, tapi buat tak? Cuba tak untuk ambil betul-betul? Itu yang lama. Ya, ya fahamun? Faham tak?
Dah faham. Faham ni maksudnya kita dah tahu terjemahan dia apa. Dah faham apa kena buat sedikit. Tapi yafqahu ni apa? Lebih lagi iaitu apa? Mendalam tak tentang dia. Faham mendalam ni sampai apa? Masuk ke dalam hati sampai yakin dengan apa yang ganjaran yang kita akan dapat. Yakin dengan apa yang kita buat tu pasti kebaikan yang besar akan datang untuk kita. Yakin tak? Itu faqih. Itu mana orang yang faqih. Maka ketika ini faqih ni maksudnya dia sanggup mati untuk semua tu. Dia sanggup apa? Keluarkan untuk semua itu. Sebab apa? Dia sungguh faqih dengan apa yang dia belajar. Dia tahu sangat. Itu maksud faqih. Nampak? Jadi dalam ayat ni Allah kata disebabkan apa? Mereka ini ucap saja tadi tahu dah, tapi tengok tak nak buat pun, tak yakin. Dan kenapa tak ada yakin dalam diri dia? Akhirnya apa? Allah tutup hati dia dan dia tak boleh dalam pun, tak tahu pun. Dia cuma sekadar tahu, faham tapi tak akan buat. Dia tahu, dia faham, ya, tapi dia tak buat. Dia akan berulang-ulang sikap dia gitu. Nampak tak kesan dia? Inilah sebabnya. Maka kita bimbang kalau kita dengan Quran begitu, Allah apa? Allah akan cabut cahaya. Sinaran kekal ada, tapi kita rasa tak selesa dengan banyak tak seronok atas tu. Sebab itulah dalam hadis, tutup dengan hadis ni, Nabi sebut tiga perkara tentang ni. Dalam hadis Nabi, Nabi sebut as-salah tutup dengan hadis ni. As-salatu nur, as-salatu nur. As-sadaqah burhan, burhan. Salatun nur as-sabaru ya'un. Tiga perkara. Pertama, as-salatun nur. Solat itu cahayanya. Solat itu cahaya. Sebab itu orang munafik dia solat apa? Wa iza qamu ila solah qamu kusala. Sebab dia tak ada cahaya. Solat tu terpaksa je. Solat tu bukan rehat-rehat dia, bukan tenang, dia tak suka. Kalau boleh dia terpaksa solat je. Kalau boleh tak ada solat tu lagi bagus. Dia akan solat dalam keadaan malas berfikir, malas sebenarnya untuk pamer depan manusia je. Sedangkan solat itulah cahayanya. Jadi dur ni maknanya sebab itulah. Ni sikap orang munafik ni. Dia tak sanggup apa? Bersusah-susah. Dia malas. Bahkan solat pun tak ada. Sedangkan solat itulah pembuka kepada manusia itu boleh cahaya. Tanda kita ni beriman tu sangguplah bangun. Solat paling susah bila? Malam. Bila waktu paling susah? Subuh. Bila waktu paling susah solat? Solat malam sekarang senang. Kalau kat sekolah mudah je bangun semua. Qiyamul Lail, betul? Kan ada buat aktiviti, senang je bangun semua. Semua boleh bangun, satu asrama boleh bangun. Kan jadi mudah. Bila solat paling susah? Bila seorang-seorang. Bila nak buat seorang-seorang malam bangun seorang-seorang. Betul tak? Ramai-ramai ni senang, semua nampak bagus ni solat bangun kan. Yang mulai akan-akan. Cuba ketika itu seorang-seorang tak ada apa-apa, bangun solat untuk Allah ni tadi. Faham kan? Seorang-seorang susah. Sebab tu ramai lebih suka solat sunat dekat mana? Kat masjid. Kalau kat rumah dia nak buat solat sunat ke? kan? Solat, faham kan? Sedangkan afdal solat sunat kat mana? Rumah. Sebaik-baik solat sunat adalah di rumah. Nabi kata fil bait. Sebaik-baik solat wajib di mana? Di masjid. Macam tu, terbalik. Sampaikan ada hadis kata apa? Solat sunat di rumah menyamai 25 pahala. Tapi kalau kat masjid dia buat satu je. Berbeza dengan solat wajib. Solat wajib kalau di masjid dapat 27, tapi kat rumah tak dapat. Faham? Kenapa? Sebab dia lebih kepada apa tadi?
kaul cakap nak pamer image dia, tapi dia tak nampak yakin dengan Allah pemberi ganjaran tu. Maha melihat, Maha melihat pada hati manusia ni, tak yakin dengan itu. Jadi sifat apa orang munafik ni? Then ini solat ni cahaya, itu maksud dia solat apa? Solat dengan benar-benar solat tu, bukan solat macam munafik-munafik. Kalau kita kata saya solat berjemaah semua, kan setiap masa ada saja di masjid contohnya, bagus betul. Tapi siapa yang dulu dah buat macam tu? Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik dulu, setiap kali solat di Madinah tu dia ada belakang Nabi je. Kalau nak kita nak bandingkan itu, oh saya beriman tu, tak boleh juga. Dia tu kepala munafik, dia pun lagi buat macam tu. Dia meninggal dengan apa? Jubah Nabi dia dikuburkan sekali dengan dia. Kita ada? Ada. Ha, kalau nak banding, itulah nampak, nampak tak? Solat itu nur. Solat dengan tanda yang sebenar, iaitu apa? Dengan jiwa kita, iaitu takarrub betul-betul dekat dengan Allah. Ketika seorang-seorang kita ber minta kepada Allah, mohon ampun kepada Allah tu. Okey. Yang kedua, apa bukti lepas solat? Dia sanggup buat apa? Dia sanggup melelahkan diri dia tadi dah. Apa dia? Wasadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti dia iman, bukti dia solat dengan benar tadi. Dengan dia sanggup apa? Keluarkan untuk, bukan untuk kepentingan diri dia, tapi untuk kepentingan akhirat dia lah. Ha, untuk bantu agama Allah, bantu orang lain, orang susah semua. Hablum minallah wa hablum minannas, dengan sedekah tadi. Itu bukti keimanan, sedekah. Sedekatu burhan. Kemudian yang terakhir, as-sabaru diyaun. Kesabaran itu adalah sinaran. Ha, ni dia sinaran. Nampak beza tadi. Solat Allah kata dengan cahaya, tapi kesabaran adalah dengan sinaran yang panas. Yalah nak sabar ni, berpenat lelah. Itulah. Ketika siang dia nak buat kerja sesuatu, Nabi ketika jihad pada siang hari semua, dan Nabi pada malam hari Nabi bangun. Kan? Ha, nak bersama dengan manusia ni penuh kena kesabar. Sebab tu bagi orang yang sabar ni, pertama apa? La syakwa fiha. Dia tak ada mengeluh, dia mulut dia jaga. Dia tak mudah nak dakwa dakwi. Eh aku dah buat ni, tak mudah nak claim yang dia pernah buat sesuatu jasa tu, susah. Biar saja, sebab apa? Dia yakin ya Allah balas dah. Sabar ni susah tu. Nak sabar dengan lisan, nak sabar dengan hati ni, nak sabar dengan perbuatan tadi tu kan. Dia nak sabar dengan kerana orang lain daripada kita. Nak sabar mentaati Allah, nak sabar tinggalkan larangan Allah, nak sabar ditimpa musibah, banyak sabar tu. Jadi itu semua Allah merupakan apa? Diyaun, diyaun ni pembakar semangat manusia tu. Lagi kuat sabar dia, lagilah bertambah iman dia. Lagilah membakar iman, iman dia. Kita tu kena ada dua-dua ni. Faham ayat ni? Ha, maka itulah kita kena buat. Boleh? InsyaAllah kita sambung nanti ayat yang ke 18-19. Ha, InsyaAllah pada yang akan datang. Aku luka uli hadha wa astaghfirullah nazim li walakum. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'al marhumah wa tafarukunna min ba'dihi tafarukun ma'thumah. Allahumma inna na'udhu bika minal arba' wa min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakshak wa min nafsi la tashba' wa min du'a illa yusma'. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.